Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden Marmer, bos. Yo, gimana kabar anda hari ini? Kali ini kita bolang bersama teman saya yang konyol sekali, nggak pernah ganti baju. Bolang kapanpun, dimanapun. Wow, jaketnya yang merah putih. Mentang-mentang Indonesia ya. Merdeka. Abang putih, boy. Orang tahu ganti uang klambi mau bunuh seorang genap berbelas. Tapi nggak masalah, bolang itu nggak perlu formalitas ya. Bolang itu yang penting niat dan tujuannya mulia untuk menghidupi anak dan keluarga. Di samping itu kita juga refreshing sambil cari makan seperti itu. Nah, kok cari makan? Nah, kita cari batu yang bagus, batu yang menjadi idaman para games lover semua, batu yang bisa menutup kehausan mereka-mereka tentang batuan-batuan yang kita temukan. Karena kalau nggak terjun sendiri, nunggu siapa loh guys? Kalau nggak kita, siapa lagi? Gayanya kayak gitu. Ini kita lagi nyari di sini, masih menghabiskan pelataran ini karena sendirian tak habis-habis ya. Pelataran ini dari ujung sana itu jembatan, itu yang di sana itu jembatan. Nah, itu yang di jembatan sampai sini. Ini sendiri berapa konten ya? 3 ya? Ini nggak habis-habis loh guys. 2, 3 ini berarti nggak habis-habis. Nah, ini manggil para kurawa karena lihat konten saya ini katanya, bro, katanya kok dapet apik-apik aja, melu tak? Ya, yo. Nah, itu dia udah dapet sekarung kecil ya. Ini kita nyari di sini, di bawah banyak banget, tapi di sini nggak tahu. Itu yang itu di sana nggak tahu juga. Kita akan coba telusuri alam ini. Kita akan terus berusaha sampai ada yang woyo lanjut. Ini jasper merah, sengaja nggak saya ambil. Boleh apa toh bro? Ginggang. Olah ngimpi, digedar jal. Oke, waktu ireng toh. Ngejar di keplak wae. Nah, itu. Ini kita menggunakan kamera handphone ya guys. Kamera saya ternyata modern. Wih, ini ada batu apa ini? Nah, ini batunya nongol. Coba kita lus bentar. Jerone apa toh? Coklat. Jal deleng. Nah, ini kecubung coklat ini masuknya. Ini tembus, guys. Batunya hitam. Ya memang kontur batu seperti ini seperti batu-batu wulung ya. Ginggang juga ada yang seperti ini. Ini kita nemu batu kayak gini. Batunya ya, ini batuan khas sungai ini ya. Hanya ada dan keluar dari sungai ini. Batunya kadang membentuk yang kayak gini, aneh-aneh kayak gini, bentuk kayak mustika, bentuk kayak sesuatu dan sesuatu seperti ini. Ada juga inti batunya kadang yang berupa apa jalak apa berupa jolosutro, ada juga yang lainnya. Batu kocak ini kayak gini. Ini unik aja ya kita bawa ya. Ini pinggirannya berlapis-lapis kayak buah. Nah, ini dalamnya ini kayak buah mangga. Ini biji mangga, ini buah mangganya. Cuman sayang ini enggak utuh ya. Karena memang udah temuannya kayak gitu. Oke, kita masukin aja. Kita lanjut. Ini perjalanan kayak gini, guys. Indah sekali. Waktunya sekitar antara jam 4 sore. Ya, jadi tidak begitu panas teriknya, tidak begitu banget. Antara jam 4 sore, angin juga udah sepoi-sepoi. Tidak ada beban lagi, cuman hausnya itu haus terus. Kalau saya jalan-jalan kayak gini selalu haus terus. Coba kita cek ini. Wow, ini jalasutra cuman kurang bagus. Jadi kita nggak ambil ya seperti itu. Wow, ini ada batu mengkilat seperti ini. Coba kita cek. Wih, ini kayak batuan logam tapi nggak tahu. Kita tinggalkan aja, yang kita cari yang bagus-bagus, semoga ada. Ini mungkin hari terakhir saya ngonten di sini. Di sini jadi 3 konten kalau nggak salah. Jadi benar-benar saya sisir lagi sampai akhirnya nanti saya kesini lagi setelah adanya banjir besar. Jadi kalau belum adanya banjir besar, ya kalau terpaksa banget karena ini sebagai andalan di mana sungai-sungai lainnya itu sedang banjir terus-menerus. Ya. Nah, ini batunya unik ya. Ini dalamnya jalasutra ini. Cuman modelnya dia
bulat agak kepotong ya, mungkin bulatnya agak lonjong tadinya, cuman kepotong-potong jadinya kayak mata di sini. Iya, ketika sungai lain pada banjir, di sini kita punya harapan karena sungai ini jarang banjir ya. Dalamnya apa? Abu-abu. Oke, kita buang aja. Dalamnya abu-abu tau guys. Ini. Oh, ini masih seperti endapan-endapan. Kita buang aja. Oh, itu. Coba kita cek. Ini kemungkinan kita nemu sebuah nemu lit. Bukan hanya nemu lit, guys. Iya. Ini udah jelas ya, kijing ya. Nah, ini kijing ini. Kijing itu semacam kece. Kece itu kerang. Ya. Nah, dan ini tidak hanya satu, guys. Wow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow. Ini fosil yang ditemukan di sungai ini. Fosil ini bentuknya ini kayak pecahan atau leburan pecahan cangkang kerang. Nah, sejatinya biasanya kalau yang coklat kayak gini itu merupakan lumpurnya. Ya, lumpur sungainya. Dulu-dulunya mungkin ini dasar samudra, kumpulan kerang, kerajaan kerang, pasar kerang ya. Bukan pasar setan lagi. Nah, terus terjadi bencana atau gimana, lah lumpur ini menjadi fosil. Nah, bisa dikatakan fosil ini mudah, guys. Bagi kita ketika kita nemu yang, saya pernah kejadian ya guys, ini sebagai cerita. Saya pernah kejadian ketika nemu yang kayak gini tapi bagian satu aja. Ini kan satu gelundung ya. Satu koloni bisa dikatakan. Kita nemu kerang yang kayak gini satu aja. Nah, saya nemu sendiri di sungai tanpa ada ini itu. Bagi yang beli itu garansi natural, garansi 100%. Saya pernah cerita kayak gitu. Nah, terus dibeli. Setelah sampai sana, "Mas, mohon maaf ya, kenapa sih ini bukan asli fosil ya?" gitu kan. Pernah kejadian kayak gitu. Ini model fosil kayak gini. Lah gimana itu asli temuan? Iya, saya tahu temuan di sungai itu kan kadang ada yang asli ada yang palsu, tapi itu garansi asli, Om. Enggak, mohon maaf, jangan kesinggung ya, Mas. Pernah kejadian kayak gitu. Saya jadi ingat itu. Ya, kenapa saya ingat-ingat? Sebenarnya saya udah lupa, cuma ketika nemu barang yang sama dalam jumlah yang koloni kayak gini saya jadi ingat. Karena saya dituduh ketika itu yang mengada-ada nemunya, terus sananya juga ngedem-demi itu sarannya apa ya? Bikin saya tenang itu, seakan-akan di sungai itu apapun bisa ditemukan. Betul itu. Tapi kalau saya minimal ya, saya nemu walaupun di sungai untuk sekarang ini ya, kalau yang saya belum tahu saya tetap bilang belum tahu. Kalau yang saya udah tahu itu ya insya Allah mesetnya sedikit loh guys, nggak banyak-banyak loh guys. Ini abu-abu. Nah, terus kayak gitu, gini aja Om, saya kejadian kayak gitu, ini tak lep aja, saya tanggung jawab apabila batu itu ternyata fosil itu bukan natural, modelnya yang kayak gini, cangkang kayak gini, cuman nemu satu. Itu uang kembali, labnya nggak usah bayar, ongkos kirimnya juga kembali semua, gratis. Saya juga penasaran karena saya tertantang. Nah, ketika itu tak lab, keluarnya apa? Natural. Nah, saya kirim lagi ke sana, ongkos labnya sampai sekarang bablas toh guys. Ya, katanya mau diganti ongkos labnya, padahal dua batu kan sama ini kan 300 ribuan, gagal bablas. Padahal tujuan saya juga, ya tujuan saya berani garansi, tapi harus ada bukti atau pembuktiannya bahwa itu bukan natural atau buatan. Tapi ternyata keluarnya natural, fosil. Katanya mau diganti ongkos lipnya, tidak diganti, ya itulah manusia. Seperti itulah manusia, sampai tak tanyakan sampai satu kali, alasannya ini setelah ini sampai sekarang nggak ada, jadi ingat guys. Yaitu yang namanya uang-uang nggak berkah. Jadi udah janji tidak ditepati, padahal saya tujuannya juga bagus. Apabila keluarnya bukan natural, kalau nemunya di sungai, prediksi di sungai itu apa saja bisa ditemukan, bahkan palsuan juga bisa ditemukan. Tapi nyatanya natural, berarti kan tanggungan labnya kan dari sana, berarti itu merupakan sebuah pertaruhan juga dari sana dan saya ya. Seperti itu guys. Oke, kita nemu seperti ini. Ini masih koloni, garansi natural 100%. Walaupun ini terlihat seperti cor-coran ya, cangkang dan cor-coran, tapi kita bisa melihat ini cangkang banyak banget dari koloni yang banyak sekali.
menggumpal menjadi satu fosil. Oke, kita lanjut ya. Ini kita udah naik ke atas, benar-benar ke atas, menghabiskan patar ini. Dan mungkin setelah ini kita kesini lagi entah kapan, tahun depan atau gimana, kalau masih ada rezeki ya. Oke, kita lanjut ya sampai yang wuyuh-wuyuh. Lanjut. Ini tuh guys, ini saya, nah ini kadang batu ini juga membentuk sebuah garis-garis kayak gini atau lapis-lapis seperti ini, seakan-akan dia apa ya, seakan-akan dia merupakan sebuah buah-buahan atau gimana ya. Kalau dimat-matkan dia juga mirip sebuah ginggang ya, cuman dia nggak tembus. Ginggang itu Sulaiman bergaris, dia juga mirip sebuah buah, tapi sejatinya dia endapan. Nah, endapan bisa menggaris-garis seperti ini, itu proses yang benar-benar Allahu alam ya. Itu salah satu bukti kebesaran Allah. Bahkan untuk sebuah batu kayak gini aja, itu kita tidak bisa memprediksi sebuah prosesnya ya. Karena apa? Batu sekecil ini, batu endapan, coba bayangkan endapan itu, bahasa kasarnya itu lempung yang mengeras, endapan ya, itu bisa bergaris-garis seperti ini. Dan dia sangat teratur loh guys, seakan-akan dia punya inti di dalamnya. Lah itu prosesnya gimana? Lah ini satu batu, pecahan batu kecil lah. Kalau batunya triliunan, udah di sini udah pasti triliunan. Jenisnya berbeda-beda semua. Itu salah satu bentuk kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita manusia aja melihat aja takjub loh. Tidak bisa memprediksi. Lah apalagi ya ini kita nemu lagi ini. Oh, ginggang guys, ini lahan ginggang, tapi kita agak sulit dapat ginggang akhir-akhir ini karena pencari ginggang juga, ginggang tak pajalak itu akhir-akhir ini udah sangat susah. Ini ginggang lanang guys, kalau nggak percaya kita lihat seratnya, ini tembus plong ya. Nah ini ginggang lanang, ini ada garis-garisnya. Nah, batu ginggang lanang kalau untuk yang garisnya sangat lebar 1 cm, seumpamanya garisnya dari sini sampai sini jaraknya 1 cm dan dia kristal, biasanya untuk batu lukuluk kita dibikin sebagai biduri bulan. Karena biasanya kalau antara garis besar dan garis besar itu ada space-nya, itu karnelian loh. Seratnya dia halus sekali. Ketika dibikin dia nginden. Nginden itu ada lasternya, ada cahaya yang terjebak seperti cahaya yang muter-muter terjebak itu digoyang-goyang itu muter-muter warnanya kuning. Itu yang kita sebut biduri bulan dari bahan kalsedon. Seperti itu. Oke, kita masukin aja. Dapatnya seperti ini. Unik-unik juga bisa dikatakan seperti itu. Ini apa? Ini bahan ginggang biasanya kalau kayak gini. Oh, bukan. Kita buang aja. Ginggang. Jajal digeder. Ini batu ginggang. Ini peluang ginggang, cuman juga masih resiko, guys. Batunya hitam legam kayak gini. Coba kita jajal geder, Bro. Aku juga penasaran gitu, Bro. Pucuk kebas di sebelah kanan. Nah, sing ado. Coba geder. Batunya hitam legam tuh guys. Nah, ini ngimpi nih. Tapi bukan keongnya bro. Kayak anak ginggang-ginggangnya cuman kotor kayak. Jadi digeder kena sisan. Onus kadung lah. Nah itu bahan ginggang itu belum mateng. Nah gambarnya mas Ki. Nah gambarnya ya cuman kan kurang. Jadi digeder maning, bukan jorongnya main. Dia juga nemu ginggang cuman belum matang, belum kristal semua, kotor. Ya. Ini kita coba geder aja. Ini kita nemu panca warna, tapi jauh dari air. Kita pegang aja dulu. Sejatinya ini seperti apa? Kalau lihat keringnya ini dari jenis jasper, tapi ada warna hijau dan kuningnya. Ini hijau, ini kuning. Bisa juga jasper naga suwi masuknya ya. Oke, kita bawa aja. Nih, sebanyak ini jajal titip ya. Kita geder yang ini, guys. Geder yang ini. Wah, dalamnya wadas. Woyo woyo. Kita lanjut, Bro. Wih. Kita nemu kayak gini, guys. Wih. Ini suseki masuknya ya. Warnanya coklat seperti endapan-endapan yang lain jenisnya. Cuman dia berat, model endapan kayak gini enggak lunak, dia keras. Bentuknya kayak gini, guys. Apa ini bentuk apa ya? Ini bentuk kayak kondelemot. Kondelemot atau kondelemot ini ya. Walah, embuh pokoknya, kita bawa aja yang penting unik. Ini ditaruh di akuarium,
posisinya bersih, pasirnya hitam atau putih, ini keren guys. Ini kayak tebing-tebing di pegunungan. Ini belum tercuci, kita masukin kresek. Karena karungnya di sana itu udah dapat banyak karungnya. Kita bawa pakai kresek, kreseknya juga kresek nemu. Kayak apa bro, kaca warnanya bro? Coba kita lihat. Wih, lumayan loh guys, kancarannya guys. Oh, ini orang masuk bro. Terlalu kotor ini. Mantir sih. Ini campur, enggak, itu campur-campur itu. Kotor. Ini juga enggak masuk ini guys. Ternyata banyak lubangnya, kita buang aja. Kita lanjut. Kondolomot. Ini apa ini? Boyo-boyo, sayang, cuman kendrit. Kita buang aja. Kita lanjut. Boyo-boyo. Nih, merah-merah-merah ya. Kayak gini. Ini nyiup dulu, guys. Ternyata walaupun sore itu kelihatannya sejuk-sejuk karena saya berada di rindangan antara rumputan gajah. Ini panasnya minta ampun. Ya, seperti ini alhamdulillah, tapi masih alhamdulillah enggak hujan loh, guys. Iya, seperti ini. Ini pembolangan kita terakhir kita di sungai ini. Untuk kali ini benar-benar di sana udah nggak ada pelataran, mungkin agak jauh lagi ada pelataran, tapi beda komoditasnya, biasanya yang didapat itu beda-beda. Mungkin kita akan lebih nikmat ya lihat kondisi ini dari ketinggian atau dari atas. Seperti apa sih sebenarnya sungai ini terlihat dari atas? Ya sambil selingan ya buat cuci mata kita semua. Tidak terlalu berat-berat juga kontennya. Yang penting ada temuan lah yang disampaikan atau yang disampaikan. Aduh, oke kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat setelah ini seperti apa pemandangannya. Lanjut.